Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Berikut ini adalah hasil pertandingan Indonesian Open 2022 babak 16 besar yang digelar hari ini Kamis 16 Juni 2022 beserta jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan hari ini dari sektor ganda putra, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia menang 2-1 atas wakil Taipei, Li Yang dan Wang Qilin. Game pertama 21-16, game kedua 17-21, game ketiga 21-16. Pertandingan lainnya dari sektor ganda putri, Amelia Cahaya Pratiwi dan Febria Dwi Puji Kusuma kalah 0-2 atas wakil Korea Selatan. Game pertama 22-25, game kedua 11-21. Jadwal pertandingan dari sektor tunggal putra babak 16 besar pada hari ini Kamis 16 Juni 2022. Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi wakil Denmark, Han Christian, akan digelar pada pukul 14.40. Pertandingan lainnya dari sektor ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin akan menghadapi wakil Denmark, Kim Astrup dan Andreas Karup Rasmussen, yang dijadwalkan pada pukul 14.55. Pertandingan lainnya dari sektor tunggal putra, Zhou Juanfeng, wakil Cina akan menghadapi Jonathan Christie yang akan dijadwalkan pada pukul 15.35. Pertandingan di sektor ganda putra, Marcus Fernaldi Gedeon dan Kevin Sanjaya akan menghadapi wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Yong Jae, yang dijadwalkan akan digelar pada pukul 16.50. Pertandingan di sektor ganda putra, wakil Indonesia Muhammad Sahibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi wakil Indonesia lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian pada pukul 17.35. Pertandingan di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva akan menghadapi wakil Cina, Zhang Xuqian dan Zheng Yu, dijadwalkan akan digelar pada pukul 16.15. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.